السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جمع جمعة رحمكم الله Bangunan agama kita, Atau bangunan amalan kita tegak di atas dua tiang. Yang pertama adalah mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal nama sifat dan perbuatannya, dan yang kedua adalah tunduk beribadah patuh kepada Allah Jalla wa Ala. Kedua hal ini saling berkaitan, tidaklah mungkin kita bisa beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan benar kecuali dengan jalan mengenalnya. Maka kesempurnaan ibadah berbanding lurus dengan kesempurnaan ma'rifat ma kita kepada Rabb kita Jalla wa'ala. Oleh karenanya Allah Ta'ala memerintahkan keduanya. Kata Allah Azza Jalla, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ insa إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan beribadah Allah Ta'ala juga meng, meng, memerintahkan kita untuk mengenalnya. Allahul ladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Dialah Allah yang menciptakan tujuh lapis langit. Demikian juga tujuh lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahun. Allah telah tetap keputusan dan perintah Allah di antara keduanya. Lita'lamu agar kalian tahu agar kalian mengetahui bahwa Allah 'ala kulli syai'in qadir dan bahwa Allah kad qad ahata bikulli syai'in ilma agar kalian mengetahui bahwasanya Allah taala maha kuasa atas segala sesuatu dan bahwasanya kalian bahwasanya Allah taala ilmunya meliputi segala sesuatu di sini ada perintah untuk mengenalnya beribadah bisa diraih dengan baik dan benar adalah dengan mengenal Allah Azza Jalla. Di antara nama Allah yang paling agung, yang dimana di sana mengandung sifat, yaitu sifat Allah Rahmat. Allah Ta'ala setiap kali membuka surat, diawali dengan sifat ini. Nama Allah Azza wa yang pertama kali ketika kita membuka Al-Quran. Ummul, Quran, Ummul Kitab. Ayat pertama kita mendapati nama ini terdapat. Bismillahirrahmanirrahim. Hampir di setiap surah kecuali dalam surah At-Taubah Allah taala mengawali Nabi Shallallahu alaihi wasallam setiap kali menulis surat kepada pembesar-pembesar raja-raja selalu diawali dengan kalimat ini Bismillahirrahmanirrahim Nabi Sulaiman alaihi salam juga menulis surat kepada seorang ratu yang waktu itu menyembah matahari dengan apa wa innahu bismillahirrahmanirrahim oleh karenanya hadirin yang dimaksud Allah Azza Jalla, sifat ini hendaknya kita tahu. Di dalam sifat Ar-Rahman Ar-Rahim mengandung sifat rahmat. Sifat ini yang merupakan sifat ini merupakan konsekuensi daripada kehendak Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan kepada yang dikasihi. Wa rabbukal rahmah Rob kalian maha kaya memiliki sifat rahmat. Allah Ta'ala juga menyebutkan sifat ini dalam banyak ayat. Kaca ala nafsihi rahma Allah Ta'ala telah menetapkan pada dirinya sifat rahmat. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan satu surah dengan mengawali sifat ini. Ar-Rahman. Di dalamnya Berisi tentang berbagai macam jenis nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita, yang diawali dengan nama Allah yang agung, Ar-Rahman, yang mengandung sifat rahmat yang sempurna dan menyeluruh, seolah-olah Allah ingin menegaskan bahwasanya seluruh nikmat yang kita rasakan hari ini, yang zahir, apalagi yang batin, merupakan pengaruh dari sifatnya yang Maha Rahmat ini. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masuk ke masjid, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mensunahkan kita membaca doa? Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftah li rahmatika. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu di dalam masjid ini, di mana tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini adalah rumahnya, masjidnya. Di sini melimpah rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Di dalam surah Ar-Rahman, Allah Ta'ala menyebutkan berbagai macam nikmat-nikmatnya. Mulai dari yang zahir, nikmat khalaqal insan, penciptaan kita. Dengan bentuk yang begitu indah, begitu sempurna adalah merupakan pengaruh dari rahmat Allah Azza Jalla bahkan menyiapkan bumi ini, menciptakan bumi ini, segala sesuatunya, semua untuk kita. Wa ma Allah Ta'ala mendatangkan semua yang kalian minta. Wa in tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmatnya, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala begitu sempurna, begitu menyeluruh, tak terbatas, tak terhingga, bahkan jamaah yang dirahmati Allah azza jalla, Nabi pernah menyebutkan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan hadis wat buhari dan Muslim ketika selesai perang tawanan dikumpulkan di antara tawanan ada seorang ibu yang mencari anaknya yang ketinggalan atau kehilangan bayangkan bagaimana bagaimana perasaan seorang ibu yang kehilangan anak yang dia kandung yang pernah dia kandung. Maka ketika ia menemukannya, dia memeluknya dan menyusuinya. Melihat pemandangan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, "Atarona, anna ata Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah menurutmu wanita ini tega melemparkan anaknya ke dalam api?" Kata para sahabat, "Tidak ya Rasulullah." Wahyia takdiru dan dia mampu untuk tidak melemparnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, arhamu bi'ibadihi min hadhihi Dan sungguh Allah tabaraka taala lebih menyayangi hambanya dibanding wanita ini kepada anaknya. Di dunia ini jamaah kita menyaksikan kasih sayang yang paling sempurna, yang paling kuat adalah kasih seorang ibu kepada anak. Tetapi Allah tabarak, tetapi Nabi SAW mengatakan Allah dan Nabi adalah orang yang paling mengenal Rob kita. Nabi ingin mengenalkan siapa Rob yang kita sembah ini jamaah. Dialah Allah kata Nabi lebih menyayangi hambanya kita ini dibanding seorang ibu kepada anaknya. Karena itu seorang salaf. Saya tidak salah bin Salamah rahimahullah taala. Ketika beliau pernah mengatakan nanti di hari kiamat, ketika pengadilan ditegakkan, Ketika aku disuruh memilih, kau ingin diadili oleh ibumu atau Allah Azza wa Jalla. Saya memilih Allah Azza wa Jalla. Bayangkan jamaah. Kalau sayang mengadili kita di muka bumi adalah ibu kita. Tentu dia akan penuh dengan kasih sayang mengadili kita. Tetapi Allah Azza wa Jalla menetapkan dirinya lebih penyayang dari semua yang penyayang. Wahuwa arhamur rahimin. Itu yang diucapkan oleh Nabi Ayyub alaihi salam ketika sakit. Bertahun-tahun dia ditimpa penyakit. Anni wa, wa anta rahimin. Maka beliau mengatakan aku memilih Allah Azza wa Jalla yang mengadiliku karena dia adalah zat yang maha penyayang dibanding yang maha penyayang yang, yang penyayang di antara yang penyayang. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nabi s.a.w. mengatakan Lau ya'lamil Seandainya orang kafir. Mengetahui betapa luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang putus asa. Untuk memasuki surganya Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan. Inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki seratus bagian rahmat. Anzala, mi, anzala rahmatan wahidan Allah Ta'ala menurunkan satu bagian rahmat kepada seluruh makhluk, kepada manusia, kepada jin, al-bahaim, al-hawam, binatang-binatang, satu rahmat ini yang kemudian kata nih taatafun, yatarahamun dengan satu rahmat ini manusia hewan jin dan manusia semua alam semesta ini mereka saling menyayangi mereka saling melindungi karena satu bagian rahmat Allah azza wajalla ini Lalu bagaimana dengan 99 bagian yang Allah Ta'ala siapkan bagi kita hambanya yang beriman kepada Allah Azza Jalla. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ Kata Allah Azza Jalla, dialah Allah yang maha rahmat, maha penyayang kepada hambanya yang beriman. Disebutkan juga dalam hadis Ada seorang dihadapkan Allah di pengadilan yang disebutkan mayak manusia tidak ada amalnya kecuali hanya tauhid. Bayangkan orang ini tidak punya amalan kecuali hanya tauhid. Oleh karenanya ketika dia akan meninggal dia sudah merasa dia sudah meyakini bahwa saya saya ini banyak dosa nggak ada satu. Dia tidak melakukan amal bukan amalan, kecuali hanya tauhid. Dia mengucapkan syahadat Lalu dia perintahkan anak-anaknya. Dia berwasiat setelah saya meninggal bakar tubuhku. Lalu kemudian tumbuk-tumbuk bekas pembakarannya. Sampai sehalus mungkin. Lalu kemudian sebarkan ke angin ini, ke angin ini, ke gunung ini. Dia ada syubhat di kepalanya. Maka ketika Allah Ta'ala perintahkan bumi untuk mengumpulkan badannya, dibangkitkan kembali. Lalu Allah tanya, lima faal apa yang apa yang menyebabkan kau melakukan ini perintahkan anakmu untuk membakarmu dan debunya diterbang kata dia min ya Rab, karena aku takut kepadamu ya Allah perhatikan ya Allah ya ya, ya khuan, lihat betapa rahmatnya rob kita maka Allah mengampuni sang hamba karena punya rasa takut padahal orang ini tidak punya amal sedikit pun kecuali hanya tauhid kepada Allah subhanahu Kata Nabi s.a.w. aku melihat ada seorang yang mondar mandir di surga. Dia masuk surga saking girangnya, dia bolak balik di surga. Karena dia tidak menyangka masuk surga karena rahmatnya. Apa amalannya? Kata Nabi, ia pernah menyingkirkan satu pohon di jalan. Karena itu Allah merahmatinya. Tidak keangka Anda pernah mendengar hadis Nabi s.a.w. Pembunuh seratus jiwa. Qatilu Hadis ini terkenal sekali. Bukan satu jiwa, seratus orang dia telah bunuh. Nyawa terakhir ada seorang abid yang dia bunuh. Tapi dia punya niat ingin taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia mendapatkan nasihat seseorang alim. Jangan tinggal di negeri ini, berangkat ke negeri sana. Di sana ada tempat di mana engkau akan bertobat bersama orang-orang yang bertobat. Di tengah jalan ia meninggal dan Allah mengampuninya. Padahal dia belum sempat beramal. Baru berniat ingin tobat, dialah Allah, Rob kita yang Maha Penyayang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya hendaknya kita mencamkan bahwasanya Rob yang kita ibadahi, Rob yang kita sembah, Rob kita adalah zat yang luar rahmatnya meliputi segala sesuatu. Bahkan di antara bentuk rahmatnya Allah Ta'ala mengutus kepada kita seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga memiliki rasa sifat rahmat yang agung. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً alamin Tidaklah engkau kami utus wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Bahkan Nabi Wasallam pernah memperumpamakan beliau seperti seorang yang seorang yang mengusir laron-laron ketika ada api kemudian ada laron atau serangga yang ingin mendekat kemudian dia singkirkan supaya dia tidak terbakar kata Nabi demikianlah saya saya menahan sabuk sabuk kalian agar tidak terjerumus ke dalam api neraka harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim Kata Allah Azza wa Jalla, mensipati Rasul kita, beliau adalah orang yang paling menginginkan keselamatan dan maha dan penyayang kepada orang beriman. Inilah hakikat kasih sayang yang sejati. Menginginkan kebaikan walaupun dengan sedikit, membuat kita sedikit tersiksa, tapi inilah bentuk kasih sayang. Allah tabaraka wa taala bahkan menjadikan setiap musibah bagian dari kasih sayangnya. Dengan itu Allah taala menyayangi hambanya dengan mengampuni dosanya siapakah orang yang paling besar ujiannya ditanya Nabi SAW ayyun nasi asyaddu balaan kata Nabi al al anbiya para nabi dan rasul pal, thumma salihun al amsal fal amsal di setiap musibah yang menimpa kita ikhwan di situ ada rahmat Allah yaitu apa Allah taala menjadikannya sebagai sebab pengampunan dosa-dosa kita di antara bentuk rahmat Allah azza wajalla ya ikhwan a'azzani Allahu wa iyyakum adalah Allah tabaraka wa ta'ala menunda ya, hukuman bagi setiap orang yang berbuat dosa di muka bumi ini. Tidak setiap kita berbuat dosa langsung kontan ada azab pada Allah mampu melakukannya. Kata Allah Azza wa Jalla. Walau la kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rob kalian adalah zat yang Maha Pengampun, memiliki rahmat. Seandainya Allah Ta'ala menghukum setiap apa yang mereka perbuat dosanya, maka Allah Ta'ala akan menyegerakan azab bagi mereka. Namun, tidak ya, ikhwan azan ya Allah, lihat diri kita yang penuh, yang penuh dengan dosa ini jamaah. Sungguh layak dan pantas sebetulnya Allah Ta'ala mengazab kita. Dosa yang kita lakukan begitu banyak, kewajiban banyak kita lalaikan. Larangannya banyak kita terjang. Tapi Allah Ta'ala tetap memberikan nikmat kepada kita. Tidak mengazab kita. Ini bagian rahmatnya. Bahkan ini bukan hanya kepada orang beriman. Kepada orang kafir pun. Yang setiap hari mereka menuduh Allah punya anak. Setiap hari mereka mengatakan Allah punya anak. Allah itu ada tiga. Isa itu adalah anak Allah Azza Jalla. Mereka tetap dibiarkan hidup. Bahkan orang-orang yang paling zalim. Jemaah, lihat. Nabi dan Rasul diutus kepada mereka. Hal acaka hadithu Musa bil wadi al muqaddas itu izhab ila fir'auna innahu tagha fakul ila an tazakka wa ila lihat Allah taala kepada Firaun yang mengaku sebagai Tuhan orang yang paling bejat di muka bumi ini Allah taala biarkan dia hidup bahkan Allah mengirim dua nabi untuk mengingatkannya dengan penuh lemah lembut fakula lahu qawlan layyina ucapkan bicara dengan Firaun dengan bicara yang lemah lembut kepadanya Padahal dia mengaku Tuhan. Dia menandingi Allah Azza wa Jalla. Allah turunkan mujizat berbagai macam. Sembilan mujizat ya Allah berikan kepada Nabi Musa. Agar Fir'aun yakin dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dia tidak tunduk. Di antara rahmat Allah Azza wa Jalla adalah Allah Ta'ala menunda azabnya. Agar kita menunggu kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan jamaah di antara bentuk rahmat Allah Azza Jalla Allah Allah gembira jika ada seorang hamba yang datang bertobat kepada Allah Azza Jalla. Ya hadirin yang dirahmati Allah Azza Jalla, di antara rahmat Allah Allah mudahkan kita untuk bertaubat. dengan amalan-amalan ringan jamaah di masjid ini. Begitu banyak pintu-pintu rahmat, begitu banyak luapan-luapan rahmat yang Allah siapkan bagi kita. Melangkah ke masjid, satu langkah menghapus dosa, Allahu Akbar. Duduk di masjid menunggu khatib Allah Ta'ala mengirimkan malaikat untuk mendoakan kita, ya Allah ampunilah dia. Mengucapkan amin sesuai, so, se, 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 senada, senada dengan iman. aminnya imam. Kata Nabi SAW, barang siapa i, aminnya sama dengan aminnya malaikat atau imam, Allah ampuni dosanya. Ketika kita sujud dan ruku, Allah letakkan dosa kita di atas kepala dan pundak kita. Allah gugurkan dosa kita. Sebagaimana gugurnya daun-daun berjatuhan dari pohon. Setelah selesai sholat, kita mengucapkan subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Dan seratusnya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul muka alhamdulillah wa la syi'in qadir. Kata Nabi SAW, Allah ampuni dosanya. Walaupun sebanyak buih di lautan. Di masjid ini, ya akhwah. Begitu banyak pintu-pintu rahmat yang terbuka bagi kita. Aku lu kauli wa astaghfirullah li wa fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه وعلى آله وأصحابه وإخواني أما بعد ما أشر المسلمين جمع الجمعة رحمة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم lama khalak Allahul khalka, ketika Allah taala menciptakan makhluk Allah menetapkan suatu kalimat yang Allah gantung di atas ars. apa kalimat itu wa rahmati rahmatku mengalahkan murkaku dan kemarahanku rahmat Allah lebih kuat dibanding kemarahan karena itu Allah dahulukan rahmat baru azabnya kata Allah azza jalla nabi ibadi anni anal rahim. Sampaikan kepada hambaku. Aku itu maha pengampun dan maha penyayang. Kemudian baru kemudian. Wa anna wal alim. Bahkan ada satu surah di dalam Al-Quran. Surah Az-Zumar ayat 53. Ayat, ayat maksud kami. Yang kata para ulama ayat ini adalah arja'u ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling memberi harapan kepada kita para pendosa. Qul ya ala la min rahmatillah huwal ghafurur rahim. Di sini ayat ini siapapun yang membacanya, merenungkannya, dia tidak akan pernah putus asa dari ampunan dan ampunan dan murka Allah Azza Karena di sini Allah Taala menegaskan, wahai hambaku, katakan, hai hamba-hambaku, kita masih dipanggil hambanya, Siapa mereka? Alladzina asrafu ala anfusihim. Yang mereka terlalu banyak dosanya. Banyak sekali. Melampaui batas dosanya. Allah tegaskan. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat. Inna allaha yakfiru zunubah jamin. Allah mengampuni semua dosa. Lalu Allah tutup dengan kalimat. Inna huwal ghafur rahim. Karena Allah sesungguhnya maha pengampun dan maha penyayang kepada hambanya. Saudaraku yang dimelakan Allah Azza Jalla. Kalau bukan karena rahmatnya tidak ada seorang kita bisa suci kata Allah Subhanahu wa taala walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha wallahu samiun alim kalau bukan karena rahmatnya karunia dan rahmatnya tidak ada yang bisa suci di antara kalian selama-lamanya Allah taala dengan mudahnya mengampuni dan membersihkan kita dari dosa-dosa Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi seratus kali kata Nabi. Dalam sehari semalam. Allah ampuni dosanya. Begitu mudahnya kita minta ampun. Begitu mudahnya Allah Ta'ala. Karena itu sebagian ulama mengatakan. Kalau engkau datang di hari kiamat. Membawa tujuh puluh dosa. Yang merupakan haknya Allah. Lebih mudah bagi Allah. Bagi kalian. Dibanding dengan satu dosa. Yang menyangkut haknya makhluk. Allahu Akbar. Karena Allah Azza Jalla zat yang maha rahmat dan menyayangi hamba-hambanya. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Azza Jalla, kematian adalah bagian dari rahmat Allah kepada hambanya. Bagi yang beriman. Kata Nabi SAW ketika melewati jenazah, ada jenazah yang lewat beliau mengatakan, Al -mus mustarih wa mustarah minu. Dia beristirahat atau kita yang beristirahat darinya. Adapun kata para adapun kata Nabi SAW kalau dia adalah seorang al-Abdul Mukmin hamba yang beriman yastarihu min ta'abid dunya wa min abid dunya wa ahdaha. sesungguhnya seorang mukmin dengan kematian merupakan rahmat baginya karena dengannya Allah mengistirahatkannya dari ujian, keletihan dan cobaan yang ada di dunia ini. Oleh karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan terakhir jamaah masuknya kita ke dalam surga adalah karena murni rahmatnya Allah kepada kita. Kata Nabi SAW, Lai yadkhula ahadan amaluhu, Lai yudkhila ahadan amaluhu al jannah. Tidak ada seorang pun masuk surga karena amalnya. Kata para sahabat, Wala anta ya Rasulullah, Demikian juga engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, Naam, la, Wala ana illa ayyata gambanini Allahu bifadli wa rahmati. Jama'ah yang dirahmati Allah, masuknya kita surga adalah karena semata-mata rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار، ربنا اتنا في الدنيا حسنه. وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين